Cari tahu penyebab BAB berdarah. BAB berdarah dalam istilah kedokteran dikenal dengan nama rectal bleeding. Kondisi ini terjadi ketika penderita menemukan darah saat buang air besar baik di kotoran ataupun di permukaan tisu yang dipakai untuk membersihkan anus. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan munculnya darah ketika seseorang buang air besar. Salah satunya adalah karena lemah atau tidak normalnya saluran pencernaan. Wasir atau ambeien merupakan salah satu penyebab BAB berdarah paling umum. Dalam beberapa kasus, BAB berdarah tidak menimbulkan masalah serius. Kadang, darah malah tidak terdeteksi kecuali dengan pemeriksaan khusus. Penderita wajib merasa khawatir jika darah yang dikeluarkan sudah terlalu banyak atau BAB berdarah terjadi terlalu sering. Berikut penyakit yang sering jadi penyebab BAB berdarah. 1. Wasir. Wasir atau yang dikenal dalam istilah kedokteran dengan sebutan hemoroid adalah penyebab BAB berdarah yang paling umum terjadi. Pembesaran pembuluh darah yang terjadi di sekitar anus sangat rentan menyebabkan pendarahan. 2. Fisura anus. Ketika Anda mengalami masalah susah buang air besar, anus mungkin saja mengalami robekan atau fisura anus. Ukuran tinja yang terlalu besar atau mungkin Anda yang mengejan terlalu keras bisa menyebabkan munculnya pendarahan dan buang air besar akan terasa menyakitkan. 3. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?